Oke teman-teman, siapa nih di antara Anda yang masih menggunakan cara seperti ini untuk merapikan titik dua? Ayo ngaku aja teman-teman, siapa? Tuh lihat, hasilnya jadi garapi begini kan? Oke, gak apa-apa, saya akan memberitahu caranya. Pertama, Anda harus download dulu aplikasi Hacker Keyboard di Play Store. Setelah download, masuk aja, dan di sini ada set input method, Anda masuk. Dan di sini pilih Hacker Keyboard, lalu oke. Dan kita masuk lagi ke aplikasi Word-nya. Oke, kita di sini hapus dulu aja spasi yang tadi. Sampai mentok. Jika sudah, kita pencet ini. Lalu ini, dan kemudian ini. Oke, sesuaikan aja teman-teman, dan lakukan untuk baris yang keduanya. Kemudian seterusnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah kelihatan rapi ya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.